pengatasan genset MDG 17S1 untuk Bapak Eri Hermansyah 16 Januari 2024. Jadi sebelum dioperasikan, saya jelaskan dulu cara pengoperasiannya seperti apa atau cara penyalahannya. Yang pertama di sini ada cuk, artinya posisinya di cuk. Kalau dia balik kembali, ya nggak masalah, artinya posisinya ngecuk juga. Terus posisikan over switch ya, sesuai kebutuhan tegangan listrik 220 volt atau di 380 volt. Kalau yang satu, di angka satu ini di AC 220 volt itu di satu pas, tapi kalau mau digunakan ke AC 380, artinya pemakaian di 3 pas. Untuk MCB, 1 pas ini di kaki 1 dan soketnya yang ini warna biru. Jadi kalau ingin menggunakan yang 3 pas, MCB kaki 3 dan soketnya warna merah. Oke, langsung aja cara penyalahannya ya. Ini posisi dia 1 pas. Ini on. Start. Pada saat mesin nyala, posisi over switch di angka 0.